Hai, halo teman-teman. Baik lagi bersama Musim Gaming. Kali ini nih kita akan mainkan game Draw Monster Pike ya guys ya. Oke, di level pertama ini kira-kira kita akan menggambar apa nih teman-teman? Jadi kita ini menggambar monster untuk bertarung ya teman-teman. Kita mulai saja nih. Kita akan menggambar sesuatu di sini guys. Seperti ini ya. Kita ikuti aja dulu guys. Seperti ini, lalu di sini ada lubangnya teman-teman. Kira-kira ini apa ya? Kayak hidung gitu ya. Oke, kita akan klik attack di sini teman-teman. Kita mulai ya. Kita lihat jadi apa? Wow, jadi B2 teman-teman. Ha, jadi Biba ya, dan kita akan melawan Wonder Woman di sini guys. Oke, maju dong Biba. Oke, kita akan menghajar si Wonder Woman ini. Kita lihat apakah kita menang? Ya, Wonder Woman-nya kalah sama si Biba itu teman-teman. Ha, Biba B2 ya teman-teman. Oke. Kita menang nih di level 1 ini. Kita lanjut lagi yuk ke level 2 ya guys ya. Oke teman-teman, ini dia level 2. Kalau dilihat-lihat ini kayak jerapah ya. Kita akan menggambar tidak seperti ini teman-teman. Kita akan menggambar stickman di sini ya. Kita seperti ini, lalu kita akan menggambar manusia guys. Lihat nih, seperti ini. Apakah jadinya tetap jerapah atau bukan? Kita akan mulai saja di stage 2 ini guys. Kita akan attack ya. Kita lihat jadi apa nih. Wih, tetap jadi rusa teman-teman. Tapi kan tadi harusnya itu tadi kan harusnya jerapah, tapi jadinya rusa seperti ini guys. Lihat, keren banget nih teman-teman. Oke, kita melawan ini manusia labu, monster labu teman-teman, dan kita menang. Kita seruduk saja dia pun mental ya guys ya. Oke. Level 2 komplit teman-teman. Kita lanjut lagi nih ke level 3 ya guys ya. Oke teman-teman, ini dia, lihat level 3. Wih, ini seperti singa ya. Coba kita akan menggambar, kita ikuti ya. Apakah benar ini jadi singa teman-teman? Oke, kita pelan-pelan saja menggambarnya. Jangan sampai ada yang salah ya teman-teman. Oke, kita ikutin seperti ini nih. Kakinya sudah kita gambar nih. Oke, sekarang buntutnya teman-teman. Seperti ini buntutnya, kita gambar ke atas. Oke, hati-hati salah gambar. Dah, seperti ini ya. Apakah benar akan menjadi singa? Coba kita langsung aja kita attack ya guys ya. Kita lihat jadi apa. Wow, benar teman-teman. Lihat nih, singa melawan hiu ya. Oke. Kita maju. Oke, kita maju. Oh, rasakan itu. Wow, dia pun kalah teman-teman. Oke. Singa kita ternyata kuat sekali ya guys ya. Oke deh, kita lanjut lagi nih ke level 4 teman-teman. Wah, kira-kira ini gambar apaan ya teman-teman di level 4 ini. Coba deh kita akan gambar, kita ikuti dulu ya. Seperti ini teman-teman, kita ke atasin, lalu gini. Gini gitu. Oke, ke atas lagi dan ke samping sini teman-teman. Kira-kira jadi apa ya? Kita tambahin mata di sini teman-teman. Seperti ini nih, lalu ada mulutnya juga. Mangap. Oke, kita akan attack. Kira-kira jadi apa nih gambar kita? Wih, jadi kuda poni teman-teman. Oh bukan, ini kuda apa ya namanya ya? Pokoknya itu deh. Oke, kita hajar. Bener ya, kuda poni ya teman-teman. Wah, Spider-Man kalah ya sama kuda poni kita. Wah, mantap juga nih kuda poni bisa mengalahkan si Spider-Man. Oke. Level 4 komplit ya teman-teman. Kita lanjut lagi nih ke level 5. Kira-kira gambar apa lagi yang akan kita buat? Oke guys, ini dia level 5. Lihat nih, dari gambarnya sih ini sepertinya Hagiwagi teman-teman. Langsung saja kita mulai ya, kita buat nih kepalanya dulu seperti ini guys. Wih, kepalanya lope ya bentuknya. Lope. Oke, kita akan gambar seperti ini, lalu badannya. Sekarang kakinya nih teman-teman, kaki kiri, terus kaki kanan nih yang kita gambar seperti ini teman-teman. Lalu badannya lagi dan tangannya nih guys. Oke, kita akan menyambungkan tangannya ini sampai kepala ini, dan kita akan attack di sini. Kira-kira bener gak jadi Hagiwagi ya? Wow, bener teman-teman. Hagiwagi yang sangat menyeramkan, dan kita melawan Iron Man sama itu ya, sama zombie teman-teman. Oke, kita akan pukul dia. Oh, rasakan itu, ada dua nih, ada Iron Man, ada zombie juga. Oke, rasakan itu, satu lagi. Mental kamu. Ini boss Spike ternyata. Wih, kalau mundur gitu lihat. Lihat nih teman-teman, mundur seperti itu ya. Oke, kita akan mengalahkan zombie ini. Rasakan ini zombie. Ayo, sedikit lagi dia kalah. Sedikit lagi kalah, mental lah kamu. Sekali lagi kita hajar. Dan rasakan ini, enggak. Kita hajar lagi, dia pun jatuh teman-teman. Kita berhasil mengalahkan boss Spike ya guys ya.
Oke. Kita lanjut lagi nih ke level 6 ya teman-teman. Oke guys, ini dia level 6. Dan wih, kira-kira kita gambar monster apa nih guys? Oke, kita mulai saja nih. Kita gambar monster ini. Kita gambar kakinya dulu guys. Wih, lihat ini. Sepertinya ini seram sekali teman-teman. Lihat tuh, tangannya ada garis 3 gini nih. Ada kuku tajam pasti ya. Oke, kita akan gambar di sini. Wih, kepalanya nih, tangannya. Sekarang kita gambar kepalanya. Salah dong. Ya udah nggak apa-apa ya. Oke, sekarang kita gambar kukunya teman-teman. Seperti ini. Ini kuku atau garpu? Jangan-jangan ini garpu, ini sendok ya mau makan dia. Oke, teman-teman. Kita gambar lagi sampai sini dan sudah mentok seperti ini, kita akan attack guys. Kita lihat jadi apa ya. Lihat ini teman-teman, monster yang menyeramkan dan kita akan melawan kerbau ya. Oke, kita akan mengalahkan si kerbau ini. Rasakan itu, dan dia langsung kalah. Ternyata monster kita kuat banget ya teman-teman. Mantap sekali. Kita lanjut lagi yuk ke level 7 guys. Oke teman-teman, ini dia level 7. Ini seperti katak ya kalau nggak salah ya. Lihat nih bentuk-bentukannya itu guys. Oke, kita akan mulai saja menggambarnya di sini. Kita gambar, kita ikuti saja ya teman-teman. Seperti ini nih, kita gambar bawah pelan-pelan. Ya, tangannya kok jadi kayak gitu. Oke, kita akan ke atas seperti ini. Kita gambar seperti ini, dan ini ada kakinya di sini teman-teman. Kita gambar juga ya seperti ini guys. Lihat nih, sudah selesai kita gambar. Kita attack saja. Jadi apakah kira-kira? Bener, manusia katak teman-teman. Dan kita melawan Zoro One Piece nih. Oke, kita hajar Zoro One Piece itu. Wah, langsung kalah dong si Zoro sama manusia katak ini. Wih, mantep banget ya. Oke, kita lanjut lagi nih ke level 8 ya guys ya. Oke guys, ini dia level 8 dan kita akan menggambar apa kira-kira nih. Oke, kita akan ikuti dulu menggambarnya seperti ini. Ini kayak Pokemon kah? Oke teman-teman, kita gambar dan sekarang buntutnya nih kita gambar. Oke, kakinya seperti ini teman-teman. Lalu kita pentokin ke sini dan ini ada lubang sedikit di sini ya. Kita akan lihat jadi apa nih, kita akan attack. Wah, kira-kira jadi apa nih? Wah, kok jadi perempuan, bukannya gambarnya itu gambar binatang ya. Kita melawan itu tuh teman-teman. Siapa namanya nih ya di One Piece itu? Dia jadi besar dan langsung menang lagi teman-teman. Ternyata perempuan yang kita buat sangatlah kuat. Oke. Level 8 selesai ya teman-teman. Kita lanjut lagi nih ke level berikutnya. Oke guys, ini dia level 9 dan kita akan menggambar apa nih? Wih, seperti topi ya. Jangan-jangan nih topinya Luffy teman-teman. Oke, kita akan mulai saja. Kita gambar nih teman-teman. Seperti ini, lalu seperti ini. Kayak piring terbang dong kalau kayak gini. Kita tambahin seperti ini ya teman-teman. Lalu kita hitamin nih lubangnya ini. Lihat seperti ini teman-teman. Lihat, seperti topi kan. Oke, kita tambahin antena. Biar jadi biar jadi apa ya? Biar jadi UFO teman-teman. Oke, kita akan attack dan kita lihat jadi apa. Kok malah huruf N sih? Nggak nyambung nih gambaran kita teman-teman. Oke, kita akan mengalahkan dia. Ini jadi alfabet lor N ya. Langsung menang dong kita melawan penyihir itu. Penyihirnya langsung kalah. Oke. Kita lanjut lagi teman-teman. Kita sudah menang di level 9 ini. Kita akan melawan boss Spike selanjutnya ya guys ya. Oke guys, sekarang kita akan menggambar apa nih? Sepertinya ini singa lagi ya. Kalau gitu kita akan menggambar dinosaurus aja deh. Kita coba ya. Kita akan menggambar T-Rex teman-teman. Kira-kira beneran jadi T-Rex nggak nih ya? Seperti ini. Ini T-Rex bukan ya? Lihat nih teman-teman. Kita gambar seperti ini, lalu di sini kita kasih buntut. Lihat nih, wah, gambaran T-Rex saya sangat-sangat jelek ya teman-teman. Oke, kita kasih mulut di sini. Tangannya kita bikin dua di sini guys. Kakinya juga ya, masa satu sih. Dan kita akan lihat apakah gambaran kita bisa benar-benar menjadi T-Rex. Kita akan mulai saja, kita attack di sini teman-teman. Kira-kira jadi apa? Wah, malah jadi Zoro guys. Dan kita akan melawan ini nih. Wih, ada apa nih teman-teman? Kita melawan rusa dan itu apa ya, puma kah? Oke, kita kalahkan dia. Rusa sudah kalah dan kita akan mengalahkan yang terakhir ini. Wah, ternyata itu anjing liar teman-teman. Dan kita berhasil mengalahkan boss Spike di level 10 ini. Wah, mantap sekali. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Oke, bye-bye.